Bila letusan gunung berapi di Pulau Terpencil Indonesia Hal Mahera memaksa sekurang-kurangnya 1,800 penduduk di 7 kampung dipindahkan. Menurut maklumat dan imej dikongsi Agensi Vulkanologi Indonesia, letusan Gunung Ibu menyaksikan abu setinggi 6 km. Pihak berkuasa tempatan mengesyorkan penduduk di sekitar radius 7 km berpindah. Letusan Gunung Ibu susulan beberapa siri letusan gunung berapi yang berbeza di Indonesia yang terletak di lingkaran api Pasifik dan mempunyai 127 gunung berapi aktif. Banjir kilat dan aliran lava sejuk dari Gunung Merapi antara paling aktif di wilayah Sumatera Barat meliputi beberapa daerah berhampiran berikutan hujan lebat pada 11 Mei mengorbankan lebih 60 orang. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Gunung Berapi Ruang Sulawesi Utara juga dilaporkan meletus memuntahkan lava. Letusan itu mendorong pihak berkuasa memindahkan lebih 12,000 orang di pulau berdekatan.